antara pujaan ni saya suka dengan rentak dia sebab lagu tu adalah lagu yang slow. Kalau kita dengar lagu tu berentak perlahan tetapi ianya emosinya ceria. Dan lirik dalam lagu tu pun menceritakan seorang gadis yang seorang gadis yang dipuja oleh seorang lelaki. Jadi lagu itu membuatkan saya rasa terpanggil untuk membuat secara instrumental.